Sobat GN, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Indonesia merasa sangat bangga dengan adanya kapal perang jenis LPD 124 meter buatan PT PAL. Prestasi terbaru dari LPD 124 meter buatan PT PAL adalah pengiriman bantuan internasional ke Mesir yang diperuntukkan untuk rakyat di Gaza Palestina dan dilaksanakan oleh KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992. Dari prestasi luar biasa tersebut membuat LPD 124 meter semakin ternama di dunia internasional. Apalagi produk LPD 124 meter PT PAL Indonesia sudah disorot luas oleh beberapa media asing ternama dunia. Salah satunya Rusia yang mempublikasi soal harga per unit LPD 124 meter Indonesia yang pernah dipesan dari galangan kapal Daesun Shipbuildings dan Engineering Korea Selatan. Pada tahun 2004, Indonesia menandatangani kontrak dengan Daesun Shipbuildings dan Engineering senilai 150 juta dolar Amerika Serikat untuk membangun 4 LPD dengan desain yang sedikit dimodifikasi dan hasilnya LPD 124 meter, tulis laman media Rusia Fyarmil Bay pada tanggal 24 Januari tahun 2023. Itu artinya kontrak pembangunan 4 LPD 124 meter Indonesia nilainya mencapai 150 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,36 triliun rupiah pada kurs rupiah hari ini. Diduga jika harga per unit pembangunan LPD 124 meter mencapai 37,5 juta dolar Amerika Serikat setara dengan 592,44 miliar rupiah pada kurs rupiah hari ini. Akan tetapi dari harga tersebut belum diketahui lagi apakah itu sudah termasuk dengan paket dukungan lengkap seperti suku cadang LPD 124 meter dan masih banyak lagi. Secara garis besar nilai per unit LPD 124 meter cukuplah murah dan terbukti sudah dipesan oleh negara, oleh karenanya Indonesia berbangga bisa memiliki kapal perang sekelas LPD 124 meter. Dikarenakan PT PAL sudah bisa membuat LPD 124 meter secara mandiri dan berkualitas dunia.